Saya ni saya tak faham tamak sekali. Sekarang ni pembangkang tak apa hati dah awak kekal ke ada penipuan awak kekal sebab tu saya tak faham. Baik, saya jelaskan itu tadi. Jelaskan itu dan kamu bangkitkan dua isu. Pertama, dakwah kekal tak kekal. Dan ini disahkan sekarang oleh SPR. Dan kita anggap ini perkara serius sebab pengakuannya di parlimen dan juga oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu pertama. Keduanya yang disebut oleh Kuantan ialah seorang yang diberikan dakwah kekal boleh mengundi kali kedua. Nama Fadli di Sungai Isap. Jadi dua kes yang berkaitan dengan kegagalan. Ketiganya disebut oleh Pandan tentang penggunaan barang A di mana kemungkinan orang yang telah mengundi kemudian mengundi sekali lagi nama orang yang lain yang kemudian kehilangan hak dia mengundi maka diberikan borang 10A. Kalau Mohd saya biasa teruskan. Sebentar ya, Kota Baru sikit saja. Okay, sebentar ya Mohd sebentar. Saya minta yang Mohd habiskan sehingga 5.30. Maknanya Mohd habiskan masa 2 jam dah. 2 jam dah ya Mohd. By 5.30 it would be 2 hours. So bolehlah move pada topik yang lain sebelum Macam Pau, kita sebelum kita balik malam ni saya selesaikan SPR kemudian besok saya sambung hanya sikit di soal Melayu dan saya tutup kalau boleh diizinkan. Macam Pau, satu minit saja. Setengah minit ada convention untuk membangkang dia bagi sikit dan sekarang saya bagi lalu banyak saya hormat maka saya akan kurangkan terlalu banyak pencelahan. Baik, terima kasih. Satu je Kota Baru sikit Kota Baru ya Umat. Ya Umat. Kita baru sikit. Pandan bagi tahu siapa kajian, siapa nama siapa. Kata bau saya nak bagi full name. Saya nak bagi full name tadi. Kota Baru. Ya Umat. Saya bagi full name for the record. Terima kasih yang betul saya diberi laluan. Nama penuh untuk rekod Hansap. Muhammad Fadli Kaharudin. Muhammad Fadli Kaharudin. Ya Umat. Nak bagi jalan. Ya Umat yang betul saya diberi laluan tadi. Kota Baru. Saya ada buat kajian. Saya ada buat kajian mengenai beberapa negara yang demokrasi yang besar di dunia ini yang mana pilihan rayanya menggunakan dakwah kekal ini. Yang pertamanya India, 750 juta pengundi. Indonesia, 130 juta. Pakistan, 120 juta. Bangladesh, 80 juta. Filipina, 50 juta. Mexico, 60 juta. Dan Malaysia, 13,268,002 orang pengundi. Jadi kesemua 6 negara yang saya sebut tadi kita tidak pernah mendengar petikaian mengenai pelaksanaan penggunaan dakwah kekal ini apatah lagi dalam parlimen mereka. Tetapi ini berlaku di Malaysia. Saya nak tanya Yang Berhormat Matapoh, adakah amat wajar kita di Malaysia ini mendesak sehabis-habisnya supaya pemegang jawatan SPR ini meletakkan jawatan atas dasar kegagalan yang menjejaskan imej negara kita dalam melaksanakan pilihan raya ni? Terima kasih. Matampoh. Okay, terima kasih. Banyak kali minta ni. Sampai lah tak bagi kak. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk minta penjelasan daripada Matampoh. Ini satu bukti yang agak berat yang dilakukan oleh pihak SPR. Apabila Jabatan Pilihan Raya Negeri Selangor bertemu dengan pihak SPR untuk bertanya berkenaan dengan daftar pemilih induk yang dibuktikan dengan secara proof, bukti, fakta dan data yang menunjukkan dalam daftar pemilih induk tersebut nama yang terdapat dalam daftar pemilih induk tersebut memang penamanya tidak pernah isi borang tetapi namanya ada di dalam daftar pemilih induk. Apabila tanya kepada pihak SPR kata dah masuk tak boleh keluar. Hak sulu pula, masuk pun boleh, keluar pun boleh. Yang keduanya berkenaan dengan dakwat. Kalau 7.1 juta tak kekal, kita nak cadangkan kepada SPR ni beli dakwat pakai lah. RM3 sebotol boleh kekal sampai 3 hari. Sekian. Terima kasih Kek Gantang. Isu-isu ini sebahagiannya memang telah pun dikemukakan dalam laporan PSC dan juga dibahaskan di Parlimen. SPR telah mengelirukan Dewan
dan memberikan pengakuan palsu bahawa hal-hal ini diperbetulkan tapi tidak diperbetulkan, sehinggalah pilihan raya.